Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Tribuners, saya Sri Tuti Apriliani Putri, reporter Tribun Jambi. Saat ini sedang berada di Jalan Lintas Sumatera atau di Jalan Muara Bulian Jambi, di mana telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan antara mobil Pajero Sport yang dikendarai, diketahui, diinformasikan bahwa yang mengendarai mobil tersebut merupakan anggota DPRD Kabupaten Batanghari, di mana di sini di lokasi kejadian sendiri masih ada mobil tangki yang berdasarkan informasi yang diterima atau yang dihimpun oleh Tribun Jambi bahwa mobil Pajero yang dikendarai oleh anggota DPRD Kabupaten Batanghari tersebut melintas melalui Jalan Muara Bulian Jambi dengan kecepatan tinggi dan menabrak mobil tangki yang sedang diparkirkan di jalan yang persisnya berada di Kelurahan Rengas Condong, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari. Saat ini untuk kondisi TKP sendiri, Tribuners, masih cukup ramai oleh beberapa masyarakat yang ingin tahu atau ingin melihat TKP dari kecelakaan yang terjadi sekitar pukul 18.25 waktu Indonesia bagian Barat. Dan dapat saya informasikan, Tribuners, bahwa korban atau pengendara mobil Pajero yang merupakan anggota DPRD Kabupaten Batanghari tersebut meninggal dunia pada saat akan dibawa ke rumah sakit. Dan saat ini, Tribuners, untuk mobil Pajero sendiri yang dikendarai oleh anggota DPRD Kabupaten Batanghari sudah tidak ada atau sudah tidak terlihat di lokasi kejadian. Hanya ada satu mobil tangki yang ditabrak, yang kondisinya di bagian belakang mobil ada beberapa bagian yang hancur ataupun penyok. Dan saat ini kondisi di sini masih ramai oleh warga yang lewat dan stop untuk melihat dari mobil tangki ini, Tribuner. Untuk Tribuners yang baru bergabung, dapat saya informasikan bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas sekitar pukul 18.25 waktu Indonesia bagian Barat, di mana diketahui mobil Pajero Sport dari arah Muara Bulian, Jalan Muara Bulian Jambi, yang dikendarai oleh salah satu anggota DPRD Kabupaten Batanghari, itu melewati jalan ini dengan kecepatan tinggi dan menabrak satu angkutan tangki yang diparkirkan di Jalan Lintas Muara Bulian Jambi. Dan saat ini kondisi di sini memang masih ramai dengan kendaraan warga yang melihat TKP. Sementara untuk mobil Pajero Sport yang dikendarai oleh anggota DPRD sendiri sudah tidak ada di lokasi. Dan dapat saya informasikan bahwa memang pengemudi dari mobil Pajero Sport sendiri meninggal dunia pada saat hendak dilarikan ke rumah sakit. Jadi untuk Tribuners yang khususnya melewati jalan lintas dan jalan-jalan protokol yang memang ramai, diharapkan lebih berhati-hati. Baik, Tribuners, demikian informasi yang dapat saya berikan. Saya Tuti, reporter Tribun Jambi, melaporkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Tribuner, saya Sri Tuti Aprilyani Putri, reporter Tribun Jambi. Saat ini sedang berada di rumah duka anggota DPRD Kabupaten Batanghari yang terlibat kecelakaan lalu lintas sore tadi sekitar pukul 18 waktu Indonesia bagian barat, di mana korban pada saat akan dibawa atau dilarikan ke rumah sakit meninggal dunia. Dan saat ini kondisi rumah duka sendiri sudah ramai dikunjungi atau didatangi oleh para pentakziah, baik dari keluarga dan juga rekan sejawat di lingkungan pemerintah Kabupaten Batanghari, di mana di parkiran yang bertepatan di depan rumah duka sendiri sudah terparkir beberapa kendaraan, terlihat beberapa kendaraan dinas di sekitaran rumah duka. Dan untuk Tribuners, dapat saya informasikan bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi pukul sekitar 18.25 waktu Indonesia bagian barat, di mana korban yang mengendarai mobil Pajero Sport menuju arah Bulian mengendarai kendaraan yang diketahui dengan kecepatan tinggi dan akhirnya menabrak salah satu angkutan tangki yang terparkir di sekitar jalan. Dan korban meninggal dunia pada saat akan dibawa atau dilarikan ke rumah sakit. Dan dapat saya informasikan bahwa korban sendiri merupakan anggota DPRD Kabupaten Batanghari. Dan saat ini Tribuners sedang menyaksikan kondisi atau suasana rumah duka, di mana memang sudah ramai berdatangan para pentakziah, baik dari keluarga maupun saudara dan juga rekan di lingkungan pemerintah Kabupaten Batanghari. Dapat saya informasikan Tribuners, anggota DPRD Kabupaten Batanghari yaitu Bapak Hartono, beliau mengalami kecelakaan sore tadi sekitar pukul 18 waktu Indonesia bagian barat di Jalan Muara Bulian Jambi atau di Kelurahan Rengas Condong, Kecamatan Muara Bulian, Kabupaten Batanghari. Dan saat ini kondisi rumah duka sendiri sudah ramai oleh pentakziah, keluarga dan juga rekan, dan juga beberapa karangan bunga sudah mulai berdatangan di rumah duka Tribuners. Jadi untuk rumah duka sendiri Tribuners berlokasi persis depan Polres Kabupaten Batanghari. Untuk informasi lebih lanjut terkait dengan pemakaman nantinya akan diinformasikan lagi, karena memang saat ini kondisi di rumah duka sudah mulai ramai oleh para pentakziah. Baik Tribuners, demikian informasi yang dapat saya berikan. Saya Tuti, reporter Tribun Jambi, melaporkan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!